Penutupan sekaligus pelepasan massal calon jemaah haji tahun 2016 pada hari Rabu melibatkan Forkompinda untuk turut menyaksikan ribuan calon jemaah haji yang mendapatkan pembekalan khusus. Pada tahun ini, dua calon jemaah haji batal berangkat lantaran sudah meninggal dunia sebelum waktu pemberangkatan tiba. Pemkab Pati melalui Ahmad Mundakir, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati, membenarkan perihal tersebut. Dari kisaran 1.195 calon jamaah haji, terdapat dua orang calon jamaah haji yang meninggal dunia berasal dari Kecamatan Winong. Di data pemberangkatan sampai dengan tanggal 1 Agustus tahun 2016, jumlah calon haji 1.202 orang. Mutasi keluar ke Kabupaten Kudus 6 orang, mutasi keluar ke Kabupaten Rembang 2 orang, mutasi masuk dari Kabupaten Temanggung 2 orang, mutasi masuk dari Kabupaten Kudus 1 orang, meninggal dunia, wafat 2 orang. Sehingga jumlah real yang berangkat adalah 1.195 orang jamaah calon haji. Sementara itu, rombongan calon jamaah haji akan dibagi menjadi 4 kloter dan keberangkatan akan dimulai pada awal bulan Agustus 2016. Oksanura J. Simbang 5 TV melaporkan.